Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di majelis tadarus kita pagi ini yang insyaallah akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang kita hajatkan dan kita inginkan, setiap huruf-huruf yang kita baca agar mendapatkan petunjuk dan juga menjadikan amal soleh bagi kita untuk mendapatkan istiqomahan di hari yang akan datang. Amin. 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 Baiklah Umi wa Ukti, kita mulai saja pengajian kita ini dengan mengucapkan doa Rabbi Rahli Sadri wa Yasili Amri wahlul uqadatam min lisani yafqahu qawli. Kita baca Umul Quran ya Umi, sama-sama kita baca. Hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Ya amin. Baik Umi wa Ukti, tafadoli, siapa yang giliran pertama? Jazakillah khairan katsiran Umi. Ya. Khairan katsiran. Assalamualaikum Ustazah, mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Umi Ida, tafadhali. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala inni saqim. Fatawallaw anhu mudbirin. Faragha ila alihatihim. Faqalu faragha ila alihatihim faqala alan faragha ila alihatihim faqala ala ta'kulun malakum la tanziru malakum la tanqiqun faragha alaihim dhariban bil yamin aqbalu ilaihi yazifun qala ata'buduna ma tan Qala ata'buduna ma tanhinun. Afwan. Ma tanhitun. Qala ata'buduna ma tanhitun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Qalu. Qalu bunu lahu bunyan bun
Qalu ibnu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Sampai mana Umi Sri? Sampai bawah aja. Sampai 102. Fa'aradu bihi kaidan faja'alnahuhum. Fa'aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin. Waqala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas solihin. Wabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha. Anninya tadi kurang apa? Kurang. Panjang ya? Iya. Yang ini kedua Ustazah. Yang kedua, iya. Fil mana aja bilangnya fil mana fil mana mi anni. Oh iya Ustazah. Fil mana mi anni azbahuka fa fanzur maza taro. Qala ya abati. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insya'Allah. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah, bacanya bagus ya Umi Ida. Semoga lancar dan tetap istiqomah dalam belajar dan membaca Al-Qur'annya. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Kalau khairan katsiran Ustazah bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Mas. Ya Umi Sri. Syukron. Assalamualaikum Ustazah Ustazah Fatimah. Mohon bimbingannya. Wabarakatuh. Insyaallah Umi Mas tafadhali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma aslama watallahu lil jabin. Kan Umi atau Umi Imas aslama tadi kecepatan ya Umi, itu ada dua harokat. Ya, ada matnya. Falamma aslama watallahu lil jabin. Afan Ustazah. Alhamdulillah. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Qad saddaqta ar-ru'ya. Inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahu wal bala'ul mubin. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Salamun ala Ibrahim.
kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas salihin wa barakna 'alaihi wa 'ala ishaqa wa min dzurriyyatihima muhsinu wa dzalimun li nafsihi mubin. Mana Umi Imas, penekanan di roknya tadi agak kurang Umi Imas. Iya, iya ya. Afwan. Nah, yang seperti itu. Wa min dzurriyyatihima muhsinu wa dzalimun li nafsihi mubin. Sampai ayat berapa Umi Sri Afwan? 114. Oh, satu lagi insyaallah. Walaqad mananna 'ala Musa wa Harun. Qadallahul azim. Alhamdulillah. Okay, mohon koreksinya. Ya, tadi di wamil zuri agak kurang di apa? Kurang tasdid ya ustazah. Tasdidnya pas, cuma kecepatan uminya misalnya wamil zuri. Jadi apa namanya tuh harokatnya kurang pas ismamu taknya ya. Kesempurnaannya wa milzuri ya, ketenangan dalam membaca per hurufnya itu Umi agak oh, terbuka ya, ya kurang ini ya usaha kurang lama ya kurang, saya ulangi ya, ya. Ya kurang sempurna baca harokatnya boleh ya, ya Umi ya. Wa min dzurriyyatihima muhsinu wa dzalimun li nafsihi mubin. Alhamdulillah, maaf ya Umi. Jadi apa namanya setiap huruf kita baca kadang memang kita enggak sengaja takut ini takut misalnya jadi harokatnya dipanjang, tapi ya. Setiap huruf sempurna harokatnya harus kita sempurnakan dulu, walaupun enggak sampai misalnya ada matnya memang kita sempurnakan matnya, tapi cuma satu harokat pun harus kita sempurnakan. Wamilzuri penekanannya itu kan Umi tadi udah benar ya, penekanannya hanya kesempurnaan dalam bacaan harokatnya saja. Raja ya Umi, dan yang lainnya huruf-hurufnya alhamdulillah baik. Hanya enggak konsisten dalam membaca huruf tebal. Ada yang misalnya seperti ro, ada Umi bacanya ro-nya alhamdulillah baik, ada yang kurang misalnya dalam kurang taslim ya usaha. Iya. Misalnya dalam sukun seperti tadi ayat 112 wa basyarna. Jadi kesempurnaan dalam ini aja. Kalau pas sukun ketebalan huruf. Insyaallah besoknya bisa Umi ya, yang lainnya baik. Alhamdulillah. Barakallahu fiik Umi Imas. Jazakillahu khairan saja bimbingannya. Assalamualaikum Siron. Ya Umi. Iya. Sampai ayat berapa? 126. Assalamualaikum Ustazah, mohon koreksinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ini yang apa? Yang ti ya. Tafadhali ti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa najjaynahuma wa qaumahuma minal karbil 'adzim. وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا كِتَابًا مُسْتَبِينًا
وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا تبارك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس من المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون وتدعون بعلا Atadauna ba'lau wa tadaruna ahsanal khaliqin. Allahu rabbakum wa rabb abaikumul awwalin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, ya Umi, apa Yangti? Alhamdulillah, Yangti bacanya bagus. Alhamdulillah. Hanya apa namanya pengucapan huruf ro-nya Umi ya, untuk ditebalkan huruf-hurufnya, dilatih di mana pembacaan pengucapan tebal. Yang lainnya alhamdulillah, masya Allah, insya Allah Yangti tetap istiqomah dan terus belajar dalam membaca Al-Quran, terutama pengucapan huruf makhrajul hurufnya ya, yang di alhamdulillah. Nanti selanjutnya apa ya, Umi Sri? Yang Nani. Umi Enda. Dilatah ya. Dilatah Eyang ya. Banyak nih yang ti Umi Enda calon Eyang nih pengen jadi Eyang calon itu calon kapan calonnya iya belum silakan ya apa Umi Enda assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh insyaallah tafadhali Umi Enda A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakadzabuhu fa innahum lamuhdharun. Illa ibadallahil muhlasin wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala ilyasin inna kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin wa inna lutal minal mursalin iz najayna dapat macet ya Mi? Iya kemana Uti Enda? Iya hilang. Ya. Kupental enggak ya? Enggak iya. Ada. Suara hilang sinyal. Uti Enda. Hilang sinyal aja nih Us. Jauh. Oh, ya. Sampai ayat berapa tadi? 134. Oh baru ya.
Ya. Kita ini kan yang lain dulu. Boleh. Umi Ida. Ya. Ulang deh. Dari mana? 134. Iya. 134. Sampai berapa nih? Sampai 141. 141. Assalamualaikum, Zaza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iz najjaynahu wa ahlahu ajma'in illa 'ajuzan fil ghabirin. Thumma dammarnal akharin. Wa innakum latamurruna 'alaihim musbihin. Wa billaili afala ta'qilun. Wa inna Yunusa laminal mursalin. In abaqa ilal fulkil mashhun. Fasahama fakana minal mudhadin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bacanya lancar. Insya Allah, tetap istiqomah dalam baca dan belajarnya ya, Umi Rifda. Insya Allah, Saza. Nah. Ini Umi Endah udah masuk ya? Sudah, Umi ya. Endah. Iya, ya Allah. Aku, astagfirullahaladzim. Saya tuh tadi baca sampai ayat 140. Terus saya bilang, Ustaz Istri sampai mana gitu. Ustazah mohon koreksinya. Loh, kok enggak ada suaranya tiba-tiba. Masyaallah. Ya Allah ya Rabb. Kalau sinyalnya kali ya di tempat saya mendung. Sampai 134 tadinya langsung disambung sama Umi Rifda sampai 141. Ya. Jadi Umi Endah baca dari 142 ya. Iya. Oh, sekarang 142. Baik. Iya. Amin, Ustazah. Iya. Atau enggak kameranya di off-kan dulu aja ya, apa ya? Iya, kameranya off. Ya. Iya, daripada itu hilang lagi nanti. Aduh ya Allah, anteng aja baca, enggak taunya baca sendirian. Aduh ya Allah. Faltaqomahu ya. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faltaqomahul hutu wa huwa mulim. Afwan, ulang lagi Umi. Faltaqomahul hutu wa huwa mulim. Ya. Falaula annahu kana minal musabbihin. Lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Fanabadznahu bil ara'i wa huwa saqim. Wa ambatna alaihi syajaratan miyaqtin. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin au yazidun. Fa'amanu famatta'nahum ilahin.
fihim ali rabbikal banatu walahumul banun am khalaqona malaikata inasaw wahum syahidun ala innahum min ifkihim layakulun waladallahu wa innahum lakazibun astafal banati alal banin qadaqallahul azim. Al-Quran, Masya Allah, alhamdulillah bacanya lancar. Hanya pada ini huruf ketebalan hurufnya ya Umi, untuk belajar terus mengucapkan huruf tebal seperti tadi ayat 147. Wa huruf ro wa arsalna arsnya wa ar. Jadi letak ujung lidah sedikit di sebelumnya itu ada punggung lidah kita yang sekecil itu kan ya. Ke arah langit-langit ro. Jadi tebalnya mendekati huruf nun sama dengan huruf lam seperti itu. Jadi belajar untuk mengucapkan huruf ro yang tebal pada saat sukun dan pada saat fathah dan dhammah ya. Ya ustazah, di situ masih apa namanya PR-nya masih di situ terus. Terus kol-kolahnya juga karena di sini kita kol-kolah sekarang ini udah dibagi tiga gitu ya. Kalau di akhir kita bacanya seperti namanya kol-kolah kubro. Kalau di pertengahan namanya kol-kolah kubro. Jadi kalau ada huruf kayak ba, jim, dal, po, dan kof, kalau di pertengahan kita membacanya seperti huruf itu sendiri. Misalnya kita di ayat 144 di awal tadi. La haditha fi baponihi. Jadi enggak di kol-kolah seperti di akhir, bapo. Kalau di akhir kan bapo. Kalau pertengahan itu beda di kalau kita mengucapnya di akhir. Misalnya la haditha fi baponihi. Huruf itu sendiri kan po. Jadi kalau mantul seperti huruf itu sendiri, lala bi safi baponihi seperti itu. Safi baponihi. Boleh dicontoh Ustazah? Iya, afwan yang ayat 144. Baik. Lala bi safi baponihi ila yaumi yub'atsun. Kurang kedengaran malah hilang. Lala bi safi baponihi. Lala bisa fi batnihi. Batnihi. Lala bisa fi batnihi. Masih kayak arah ke kol-kolah kubro. Dia lembut. Pantulannya lembut. Fi batnihi. Batu. Batiku. Apo. Apo. Tapi enggak apo. Enggak atau benar. Atau enggak. Apo, apo nihi, lala bisa fi apo nihi. Nah, ya seperti itu. Tipis berarti ya. Tipis pantulannya, tapi dia termasuk huruf tebal kan? Apo nihi, karena dia kol-kolah. Ya, apa di pantulkan? Tipis ya Ustazah ya. Itu temannya sama dengan kan dia ada lima tuh huruf-huruf kol-kolah ada lima. Ya, jago di toko. Po ini sama dengan kof, jadi hurufnya tuh tebal, sama-sama apa namanya huruf kalau kita mau cari celah-celahnya hurufnya seperti huruf o ya, bapo, apo. Tapi kalau ba, jim, dal itu sama juga sekelompok sejenisnya, abe, aje, ade, jadi e, kuncinya di situ. Po sama-sama dengan kof, tapi kalau ba, jim sama berarti kan di akhir tadi ayat 146 wa ambatni yaqatin ya miyaqo miyaqo miyaqotin ya seperti itu ya Umi. Yang lainnya alhamdulillah cuma sekedar saran, insyaallah bisa dipelajari terus ya bacaan bacaannya Umi Enda. Baik Ustazah.
Jazakil khairan Ustazah bimbingannya, insyaallah dilatih terus Ustazah. Ya, memang kalau membaca Quran ini, saya belajar-belajar itu kuncinya hanya, walaupun kita belajar dengan orang yang hebat atau belajar dengan buku yang mahal segala macam, tapi kalau nggak dilatih kayaknya nggak ketemu. Kita memang Umi. Iya betul. Dengan latihan aja ya. Ya, insya Allah juga saya masih berlatih juga kok. Ya, baik. Nah. Syukran Usti Sri. Afan. Selanjutnya Umi Erlinda. Sri, jangan lupa saja. Oh, yang dulu. Iya, iya enggak apa-apa. Oh, baik enggak. Ya, Umi ya. Umi Erlinda. Iya, ya, baik. Silakan yang Afan yang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Fatimah yang Nani mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah yang Nani tafadhali. Ya. Sampai ayat berapa Mbak Sri? 168 ya. Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Malakum kaifa tahkumu? Afala tasakkarun am lakum sultanum mubin fa'tu bi kitabikum in kuntum shadiqin waja'alu bainahu wa bainil jinnatin. Ulang Umi, apa yang wajang alun ulang yang tadi wabaina wabainahu atau wabaini ya wabaina wabainahu wabaina iya ulang yang wajang alu bainahu wabaina jinnatinasabah walakode alimatil jinnatun kesap Walakode alimatil jinnatu innahum lamuhdaru. Subhanallahi amma yasifu. Sinya pendek nih. Ulang yang subhanallahi amma yasifun. Sinya enggak panjang tadi kedengaran. Oh, panjang ya? Iya, iya. Subhanallahi amma yasifu illa ibadallahi al-mukhlasi wa innaku wa ma ta'udu antum alaihi bifakin apa bifakin ma antum alaihi bifatinin illa man huwa syahid wa ma minna illa lahu maqam wa inna lanahnu syafi'un. Ulang lagi yang kurang kedengaran yang hilang timbul yang wa inna lanahnu syafi'un. Kedengeran nggak Ustazah? Kalau nggak kedengeran aku pindah posisi. Iya, yang agak yang terakhirnya hilang. Iya. Saya ya. Pindah posisi. Iya. Wa inna lanahnu shoh.
Ulang sekali lagi ya. Wa inna, ada panjangnya dua harokat. Inna nahnu nusabbihu. Wa in kanu layaqu. Lau anna indana zikrom minal awwali. Alhamdulillah, bacaan yang semakin hari semakin baik ya yang dari sebelumnya. Insya Allah tetap semangat dalam berarti terus ya yang dalam berarti. Barakallahu fiik yang. Umi Erlinda. Syukran Ukti Sri. Assalamualaikum Ustazah, mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Umi Erlinda tafadhali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lakunna 'ibadallahil mukhlasin. Fakafaru bih. Fasawfa ya'lamun walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin innakum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Fatawalla ankum hatta hin wa absirhum fasawfa yubsirun afa bi'adzabina yasta'jilun fa idza nazala bisahatikum fasaa'a sabaqul ulang saja. Ya. Fa iza nazala bisahatikim fasaa'a fasabaqul munzirin. Afwan, huruf dzalnya jangan hampir sama dengan tebalan ya saja. Tebalan. Jadi fa iza ujung lidah bertemu dengan ujung gigi sisi depan. Fa iza ya. Jadi seperti tergigit gitu. Fa iza nazala bisa silakan Umi Erlinda untuk ujung lidahnya nempel di gigi seri atas. Jadi beda bunyinya nanti, enggak sama dengan huruf zai. Baik saja. Saya coba. Fa iza nazala bisa hatikim fasal abasobakul Muzarin, huruf titik. Muzarin, ya. Ujung lidahnya itu ini ya, Umi Erlinda, ujung lidah ditempelkan ke gigi seri bagian depan ya, jadi bunyinya biar lembut gitu. Muzarin dengan faiza, dia nggak terlalu kedengaran memang hurufnya faiza karena dia lidahnya di ujung gigi kita. Fa iza seperti itu. Ya, Umi. Tafadhali, Umi. Fa iza nazala bisahatihim fasaa'a sabaqul munzirin. Ya. Masih tebal ya, Ustazah? Tebak enggak, cuma pengucapannya kurang. Tuh masih ujung lidahnya kurang aja maju kurang ke luar. Iya, keluar masih seperti Z, tapi enggak apa-apa. Yang penting kan teorinya tahu untuk dilatih terus. Teorinya tahu tapi pas bacanya masih salah saja. Ya. Insyaallah sama-sama kita belajar terus ya, Umi. Lanjut, Umi. Wa tawalla anhum hatta hin.
wa abasir fasaufa yubasirun subhana rabbika rabbil izzatil amma yasifun. Ulang Umi. Izzati amma, izzati amma. Tadi kedengaran seperti T-nya agak berhenti gitu, ada jeda. Iya, ulang lagi Umi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, bacanya lancar ya Umi. Hanya satu-satu tadi udah langsung di apa dikoreksi, insya Allah bisa untuk diperbaiki seperti huruf dalnya Umi ya. Za za zi zu az iz ja, apa dibilang huruf zai apa tipis dia tuh susah di ini, enggak sofirnya tuh enggak kuat, enggak ada udara kuat gitu kan. Iz za zi zu. Jadi enggak terlalu kuat itunya apa namanya suaranya. Iya, jadi saya tuh lidahnya masih keangkat, suka keangkat kalau walaupun keluar lidahnya tapi masih keangkat. Jadi jadi tebal dia. Jadi kuat jadi ya. Di kedepannya ya. Di lidahnya dimajukan sedikit lagi berarti uminya belajar ya. Untuk memajukan ujung lidahnya. Wa iza. Jadi memang seperti itu ya Umi, teorinya seperti itu. Jadi insyaallah kita bisa mempraktikkannya terus di bacaan Quran kita. Jangan sampai kan kalau di bacaan huruf itu kalau salah pengucapan bisa merubah makna itu. Tapi kalau panjang seperti yang kalau sekedar panjang 5 harokat 4 harokat itu enggak mengubah makna, hanya enggak itu aja. Selain itu keindahan bacaan apa gitu kan. Tapi kalau dalam makna huruf itu memang harus kita pelajari terus ini agar enggak salah keliru artinya. Seperti alhamdulillah dengan alhamdulillah itu kan beda artinya, berlawanan. Alhamdulillah misalnya segala puji bagi Allah, kalau alhamdulillah seperti kayak kebalikan dari puji-pujian pada Allah gitu. Jadi sangat berpengaruh kalau kita dalam salah pengucapan. Saja Umi yang bisa saya sarankan ya Umi ya. Alhamdulillah bacanya lancar, huruf-huruf yang lain lancar. Hanya kedengaran di huruf za-nya aja saya kedengarannya seperti kurang. Insyaallah bisa kita latih terus ya Umi. Saya juga mesti belajar Umi dalam pengucapan-pengucapan huruf. Alhamdulillah barakallahu Umi Arlinda. Wafik barakallahu jazakillahu khair ustazah. Syukran untuk Istri. Ya afan. Selanjutnya saya ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali Umi Sri. Mohon bimbingannya ya ustazah. Insyaallah kita sama-sama belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya sinnya kurang apa namanya tuh? Kurang dengarnya seperti kayak bismillah tadi kayak diputus bis Bismillah. Jadi di ini kan jangan sampai diputus. Bismillah seperti itu. Yes. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Umi Misri ya. Tafadhali lanjut Umi. Sof. Walqur. Umi, huruf sod itu kayak ada huruf dal ya Umi ya? Bukan F ya, bukan soft gitu ya? Bukan. Iya ya, soft huruf F huruf fa ya. Jadi soft ya, jadi sofir aja cuman ya. Apa namanya? Huruf jadi aja gitu. Afan, saya lupa sangka huruf dot. Ya, soft huruf fa. Ya, Afan Umi, lanjut Umi. Apa saja itu soft bukan ya, ada. Ada seperti kol-kola belakangnya agak sedikit sode. Jadi kol-kola enggak? Iya.
bukan bo, sama dengan bot, sob, bob. Bukan bob. Soft kan, sod. Iya, jadi huruf bot ini ada huruf dal kan? Iya. Yeah. Kalau ada huruf dal kita pantulkan ya, Umi Sri. Oh iya, iya. Berarti bukan soft gitu ya? Bukan, memang huruf soft. Itu slot. Sopa tadi jadi kayak rupa apaan keliru apa. Ya. Kalau ada jadi kol-kolahnya ngalir juga hukum tajwidnya Umi. Iya. Baik, diulang ya, Us. Ya. Ya, Umi. Sod. Itu. Ya. Wal Qur'ani dzikr. بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناش وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Koreksinya saja. Alhamdulillah, bacanya lancar. Insyaallah tetap istiqomah dalam baca dan belajar Qur'annya terus ya, Umi Sri. Alhamdulillah. Jazakillahu khairan saja. Ila khairan katsiran. Selanjutnya Umi Rahma. Umi Rahma belum siap. Kita lewatin Basara. Basara Maulani. Iya, Mbak. Ya. Surat ini ya, surat Sad. Sad. Sad ayat 9. 9. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Fatimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek Sarah. Mohon koreksinya Ustazah. Insyaallah, tafadoli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
am indahum khuzainu bi rahmati rabbika azizin wahab. Tadi terbaca ada huruf ba ya, enggak ada huruf ba-nya. Boleh diulang lagi Dek Sarah? Am indahum khuzainu rahmati rabbikal azizil wahab. Am lahum jundum mahunalika mahzumum minal ahzab. Sudah terlangkahin itu, Dek Sarah. Am lahum mulkus sama. Di atasnya lagi. Am lahum mulkus. Oh, iya. Terlangkahin. Am lahum mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Falyartaqu fil asbab. Jundum ma hunalika mahzumul minal ahzab. Kadzabat qablahum qaumu nuhin wa 'ad. Qaumu nuhin wa 'ad wa fir'aunu dzul autad. Wa samudu wa qaumu lutin wa ashabul aikah ulaikal ahzab. In kullun illa kadzabar rusul. In kullun illa kadzabar rusul fa haqqu iqab. Wa ma yanzuruha ulai illa sayhatan wahidatan ma laha min fawaq. Wa qalu rabbana ajil lana qit qona qabla yaumil hisab. Alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah bacanya lancar ya Dek Sarah. Tadi pas kekeliruan terlampaui satu baris sudah diperbaiki. Nah, insyaallah tetap istiqomah belajar dan baca Quran ya Dek Sarah. Jazakillahu khairan ustazah. Ya, wafik jazakillahu khairan katsiran. Umi Rahma. Masih di mute. Mana tadi masih di depan kompor. Iya, lagi di depan kompor bikin sarapan biasa. Udah dimatiin kompornya? Udah siap, udah. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Fatimah mohon bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah tafadoli Umi Rahma. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asbir ala ma Astagfirullahalazim. Kasrah is. Ya. Asbir ala ma yaquluna wazkur abdana dzal ab. Ay astagfirullah. Aduh kacamatanya ya. Saya ulang ustazah. Ya, fun. Tafadhol. Yusbir ala ma yaquluna wazkur abdana Daud.
wa zukur wa zukur abdana Dawud zal aidi innahu awwab Inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-ashi wal-ishraq Wat-tayra mahshuratan kul Wat-tayra mahshuratan kullun lahu awwab wa shadadna mulkahu wa ataynahul hikmah وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخُصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ Di situ, di pertengahan tadi ada huruf mim kecil enggak Umi ketemu? Mim kecil, sebentar. Tidak ada, Ustazah. Ada ya? Oh, di Quran saya ada ya. Ini Madinah, ya. Saya pakai Madinah, Ustazah. Madinah, ya. Biasa, ya. Lanjut, Umi. Lanjut apa diulang, Ustazah? Enggak apa-apa, lanjut. Soalnya kan beda ininya. Iya. Iya. Afwan, Ustazah. Ya, lanjut, Umi. Iz dakhalu ala Dawud fafazzi'a minhum qalu la takhaf khusman. Afwan Umi diulang tadi seperti dafa fafazid seperti ada tasdidnya diulang ya Afwan Ustazah Iz dakhalu ala Dawud fafazi'a minhum Di sini boleh dilanjut atau diulang Ustazah? Boleh diulang fafazi'a. Iya. فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْدُنَا عَلَى بَعْدٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ Boleh di ini, di... Mim mati ketemu ba itu kan hukum tajwidnya ifa boleh ditahan. Oh iya betul ustazah afwan ustazah. Tadi uminya kecepatan aja. Iya. Ya. Saya ulang dari mana ustazah? Kum aja fahkum bainana bil haqqi wa la tusti wahdina wala tusqit wahdina ila sawa'is sirat inna hadha silahu tis'un wa tis'un najatan wa linajatun wahidatun faqala akfilniha فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ اللهم ارحمنا بالقرآن ارحمنا بالقرآن الحمدلله bacanya lancar ya Umi
Cuman kesannya seperti kayak itu ya, mungkin penglihatan Umi ini kayaknya. Iya, kacamatanya Ustazah harus diganti. Ya, memang kalau dari penglihatan kita kurang awas, jadi bacanya jadi kayak agak, apa ya, jadi ada keraguan-keraguan untuk membacanya juga. Betul, sangat betul Ustazah. Ya, insya Allah kedepannya ya kita persiapkan, mudah-mudahan Allah berikan keringanan-keringanan untuk kita membaca, dan fasilitas-fasilitas seperti nikmat-nikmat Allah berikan supaya di apa namanya ya Allah beri petunjuk untuk kita. Soalnya memang nampaknya sepele ya Umi ya, kalau misalnya kacamata kita, saya juga ngelakuin Umi, saya ganti yang baru kita enak bacanya. Soalnya kita jadi bacanya jadi salah. Karena kita yang memperbaiki bacaan tapi kita memperbaiki penglihatan kita juga kan. Ya. Betul 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 Ustazah. Rupanya enggak kelihatan tam ya. Tanya. Jadi apa namanya ini kan jadi salah itu kan? Jadi salah sebut orang. Jadi apa kesalahan jali ya Ustazah ya? Iya, yang dibuat gitu seperti yang dibuat kayak. Betul. Ya insyaallah Allah mudahkan atas kekilapan kita. Insyaallah bacanya baik sebenarnya udah ya itu tadi udah di langsung dikoreksi alhamdulillah barakallahu fiik. Seolah Umi tetap istiqomah dan setiap huruf yang kita baca dapat memberikan kenyamanan dan ketenangan dan dapat memberikan kesehatan. Amin alamin. Amin. Allahumma amin. Sehat-sehat selalu Ustazah. Syukron jazakillahu khair. Mufik jazakillahu khairan katsiran ya. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukron Umi Sri. Ya, Van. Intinya Umi Rama ganti kacamata. Iya. Sudah lama ini memang Umi Sri lagi nyelengin, lagi nyelengin. Ay, Masya Allah. Semoga cepat terkumpul ya. Amin. Amin. Allahumma amin. Jazakillahu khair Ustaz Anu Umi Sri. Ya. Selanjutnya Umi Novida. Baik. Jazakan kasiran Umi Sri Wati. Ya, Van. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Umi, sama-sama belajar kita Umi. Tafadholi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajih. Wa inna kathiran minal wa inna kathiran minal khulata ila wa inna kathiran minal khulata ila yabghi ba'duhum ala ba'din illa alladhina amanu wa amilu s-salihati wa qalilum mahum. Wa dhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anaba. Afwan, wa anaba. Wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab. Ya Dawu
Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innalladhina yadilluna an sabilillahi lahum azab. An sabilillahi lahum azabun shadid. Lahum azabun shadidun bima nasu yawmal hisab. Alhamdulillah. Koreksinya saja. Alhamdulillah, ini bacanya sudah baik. Alhamdulillah hanya di apa namanya? Di huruf-huruf ini aja, kayak huruf-huruf tebal aja, kayak ro aja. Sama-sama kita sama belajar juga. Kadang kita bacanya pas benar, kadang ada juga pas salahnya. Jadi untuk membaca itu memang kita terus-terus belajar dan berlatih kayak ro umi mungkin ya. Kurang tepat aja. Memang kita ngoreksi orang enak kok memang umi, tapi kita prosesnya kadang yang sulit umi. Ya. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan ustazah. La khair umi. Wah, halat ustazah, gimana umi Nafida? Ke apa sudah ya mau diulang lagi kah? Ada. Gimana ustazah, ada keperluan? Kalau ada yang mau apa ya dipersilakan, ada yang pengen nambah misalnya tadi Umi Rifda tadi sedikit ya, ngaji. Umi Rifda tadi sedikit. Ya. Afwan. Umi Rifda mau baca. Iya. Boleh. Ayo Umi Rifda. Sampai berapa? Setengah halaman sampai 32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali Umi Rifda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dzalika dzunnul ladzina kafaru qawailul lil ladzina kafaru minan nar. Afwan, ulang lagi Umi. Dzalika dzun. Ya, tadi kedengar kayak Zun ya, kedengaran saya. Ya, bilang Umi. Zalika dhannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Am naj'alul ladzina amanu wa amilus shalihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi boleh ulang dari kita atau dari yadabbaru. Ulang. Iya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul.
waliyatazak. Ya, Ustazah. Ya, tadi U-nya kepanjangan ya, Umi ya. Ini kan ulun ada itu waw-nya dianggap enggak ada gitu kan. Iya. Liyaz boleh di situ, Ustazah. Waliyatazakkaru ulul albab. Wa wahabna li Dawuda Sulaiman. Ni'mal 'abdu innahu awwab. إذ أرض عليه بالعشي الصافنات البيض. Kan kurang diangkat ya Umi ya. عشي الصاف عشي الصاف. إذ أرض عليه بالعشي الصافنات البيض. Faqala inni ahbabtu hubban. Faqala inni ahbabtu hubbal khairi an zikri rabbi. Hatta tawarat bil hijab. Rudduha alai fatafiqa masham bisuqi wal a'naq. Alhamdulillah. Sudah dikoreksi, benerin yang atas keliruan-keliruan, insyaallah jadi Umi-nya tetap istiqomah dalam baca dan belajar Quran terus ya Umi Rifda, kedepannya alhamdulillah bacanya lancar. Barakallahu fiik. Fiik barakallah. Jazakillah khairan Ustazah. Fiik jazakillah. Ya, afwan. Sama-sama. Selanjutnya siapa lagi nih ya? Umi Ima baca lagi? Umi Endah? Mungkin ada. Ini enggak ada lagi kali ya. Karena hari ya, hari Minggu mau jalan-jalan atau sudah saja ya. Baca? Ya, ya alhamdulillah. Mohon koreksinya Umi Sri, Umi Novi, semuanya. Insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad fatanna Sulaymana wa alqayna ala kursiyyihi jasadan thumma anab. Qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Innaka antal wahhab. Fasakharna lahu riha tajri bi amrihi ruja. Afan. Fasakharna lahu riha tajri bi amrihi rukhaan haythu asab. والشياطين كل بناء وغواص. والشياطين كل بناء وغواص. وآخرين مقرنين في الأصفاد. Hada aso, bukan aku. Hada aso, una famnun au amsik biqiri hisab. Wa inna lahu indana lazulfa wa husna maab.
Wadzkur 'abdana Ayyub idh nada rabbahu anni massaniya as-syaitanu binusbin wa 'adzab. Urukubbirijlika hadha mu'tazalum baridu wa syarab. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Ya Umi, waktu kita baca doa khatmil Quran ya, sebelum baca kafaratul majlis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zakkirna min umma nasina wa adhinna min umma zahirna arna tilawatahu arna alayli wa atrafan nahar wa ja'alhu lana alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akhiri dengan, saya mohon maaf dulu atas kekhilafan, mungkin ada lisan saya yang kena di hati Umi wa Uhti, dan kesalahan-kesalahan dalam mereview, saya mohon maaf lahir batin. Kepada Allah saya minta ampun, kalau ada benarnya itu asalnya dari. Mudah-mudahan bacaan kita hari ini mendapatkan amal yang soleh, dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal-amal kebaikan bagi kita. Allah kita tetap istiqomah dalam bacanya hingga akhir ayat. Alhamdulillah amin. Kita baca doa kepada Tuhan bersama. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mirahma, Endah, Jaksa Kamal, Umi Sri, Minobi.